sebelum saya mengonsumsi Vitalin dan sesudah saya mengonsumsi Vitalin, jauh sekali perbedaan di kulit. Tidak hanya memutihkan, tapi juga mencerahkan seluruh kulit kita, memberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back My Channel. Kita berjumpa kembali seperti biasanya, teman-teman. Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau bincang-bincang dengan seorang wanita yang telah mengkonsumsi produk spirulina selama 3 bulan dan beliau ini juga sudah mengkonsumsi produk Vitalin selama 2 bulan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang ragu, takut mengkonsumsi kedua produk ini, mungkin takut berbahaya, efek dan sebagainya. Nah, kebetulan hari ini saya akan mau bincang-bincang langsung dengan beliau. Dan beliau ini kebetulan punya permasalahan pada kulit beliau, yaitu jenis kulit kering. Nah, kebetulan beliau sendiri pernah konsultasi langsung sama saya dan beliau ini merasa tidak nyaman sekali dengan kondisi jenis kulit beliau yang karena jenis kulit yang kering tersebut. Akhirnya beliau selama ini sebelum kenal dengan produk ini sudah berusaha mencoba beberapa produk yang beliau pakai, tetapi yang terjadi justru malah di kulit beliau itu menjadi merah dan terasa perih yang beliau alami. Nah, mari kita langsung saja kita bincang-bincang dengan beliau. Yuk. Halo, selamat malam Penny. Apa kabar semua? Baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang malam hari ini. Nah, di sini saya mau boleh dong nanya-nanya pengalaman Penny selama mengenal produk TNC. Sebelumnya Penny sudah pernah mengkonsumsi produk apa aja sebelumnya? Selama yang saya konsumsi baru ini pertama kali yang saya coba. Oke, produk apa? Spirulina. Oke, spirulina. Pengalaman selama pakai spirulina itu apa yang dirasakan di tubuh Penny? Kalau untuk masker yang saya rasakan, pertama memutihkan wajah dan kedua mengencangkan di area seluruh muka. Selain dari di masker, pernah dikonsumsi nggak spirulinanya? Pernah. Terus apa yang dirasakan di badan ketika konsumsi spirulina? Badan menjadi sehat, pertama itu fit dan kebugaran bertambah. Oke, berarti spirulina ini yang diperoleh manfaatnya selain bagus untuk perawatan kulit dan juga bagus untuk kesehatan ya, yep. Itu yang dialami. Benar sekali. Sudah berapa lama pakai spirulina? 3 bulan. 3 bulan, oke. Jadi apa sih kalau menurut dari hitungan persentase puas, sangat puas atau gimana? Sangat puas sekali. Sangat puas lagi. Berarti Penny mau rekomendasi ke teman-teman yang lain, mungkin yang ada teman-teman yang masih ragu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa wajahnya jerawat ataupun masalah kesehatan di wajah, wajib konsumsi spirulina karena selain dia memutihkan, mengencangkan, juga menghambat penuaan dari spirulina. Oke, terima kasih. Oh ya, kemarin kalau nggak salah 2 bulan yang lalu konsumsi Vitalin ya. Iya. Oke. Nah, selama mengkonsumsi Vitalin itu apa aja yang dirasakan? Tentu bagus sekali, karena pada saat sebelum saya mengonsumsi Vitalin dan sesudah saya mengonsumsi Vitalin, jauh sekali perbedaan di kulit. Tidak hanya memutihkan, tapi juga mencerahkan seluruh kulit kita, memberi kesehatan pada kulit kita. Oke, berarti produk Vitalin itu cara konsumsinya waktu itu sehari berapa kali? Saya mengkonsumsi Vitalin pada saat pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Oke, berarti minum
sebaiknya sesuai yang dianjurkan ya, minum ya, dengan air hangat dulu. Benar sekali. Oke, terima kasih Penny sudah berkenan untuk berbagi ke teman-teman semuanya. Semoga teman-teman yang ragu mau konsumsi produk Vitalin setelah mendengar wawancara dengan Penny tidak ragu lagi dan tambah yakin. Ya. Oke, terima kasih Mbak Penny. Selamat malam. Nah, teman-teman, itulah bincang-bincang saya dengan seorang wanita namanya Penny, latar belakang seorang mahasiswa S2 ya, magister pendidikan. Nah, jadi teman-teman, kalian sudah mendengar dan sudah melihat sendiri real testimoni dari beliau sendiri. Jadi ini no fuck, no tipu-tipu, no direkayasa. Jadi teman-teman, jangan ragu lagi, silakan mencoba kedua produk ini. Jadi produk ini bagus untuk baik kesehatan ataupun untuk dijadikan sebagai perawatan. Oke, jangan lupa teman-teman, sebelum kalian tinggalkan video ini, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih, saya undur pamit.